Kuan dahulu untuk lagu kebangsaan, lagu negaraku. Kita ingin saksikan juga formasi yang diturunkan oleh Benjamin Mora. Fernando Forestry diberikan sangat jauh daripada Farizal Corbin membantu. Terpaskan JDT dan itu dia yang terlepas peluang. Mungkin ini mungkin tindakan ataupun Nandro Danzo Insa tukar arah permainan ke sebelah kiri. Bersedia adalah Syarul Saad. Sekali lagi clearance yang terpaksa dilakukan untuk mengelak daripada JDT Mara lebih. Ini outside foot crossing yang dilakukan namun tak berjaya. Ocha Kebah yang Leandro switch play yang dilakukan ke cross. Masih lagi belum selamat untuk pasukan Sarawak. Tidak ada ataupun Corbin yang memiliki peluang untuk melakukan crossing. Cross dalam baik kawalan daripada Bennett. Benny, oh silap faham ya, di situ. Syar Benny sepatutnya boleh dilakukan untuk menuju ke arah Bergson da Silva. Namun kedudukan sudah pun offside Bergson. Sekiranya dia lebih berhati-hati sebenarnya tadi, lebih alert dengan situ lakukan. Namun pantas pemain-pemain JDT menggerak. Ada variasi yang boleh kita saksikan bakal dilakukan nanti. Nazmi. Lagi halang oleh Kalai Rasen. Namun ada isyarat offside sebenarnya yang keluar meninggalkan pintu golnya terlalu jauh. JDT cuba menyusun gerakan sekali Corbin Ong. Bola yang diarahkan kepada beliau sebentar tadi. Ini adalah pemain baru masuk, Raja Imran Shah, Raja Amin. Corbin, apakah dia berpeluang untuk melepaskan satu antaran silang? Corbin. Corbin lepas kali ini. Dia ditarik di situ oleh Raja Imran Shah. Corbin. Peluang kali ini Corbin Ong. Selagi Corbin lepaskan rembatan, baik saja mereka bermula separuh masa yang kedua. Yang terlepas peluang Rashid, sambil itu Corbin Ong.